Tadi aku tuh pesennya gado-gado lontong. Ini kerupuknya. Terus ini dia nih. Wow, lumayan banyak ya teman-teman. Wah, lengkap banget ya. Nih teman-teman, ada bawang gorengnya, ada sambal, terus ada ini dia nih bumbu kacangnya. Lengkap ya teman-teman. Dan sekarang aku mau pindahin ke piring. Ini paketnya lengkap banget ya, dan ini porsinya cukup banyak nih. Ini ada kentang, terus ada tauge, ini ada rebusan kol, ada selada, ada kacang panjang, juga ada timun, tahu goreng, dan telur. Untungnya lontongnya nggak dikasih terlalu banyak, karena memang udah sayur-sayurannya juga udah cukup banyak ya teman-teman. Dan sekarang aku mau tambahin lagi nih, ada bawang gorengnya nih. Langsung aja ya, aku robek aja deh, taburin di atasnya. Nah, ini bumbu kacangnya. Wow. Yes. Wah, ini kayaknya minyaknya aku harus pisahin dulu. Nih, terlalu berminyak. Mau tambahin sambal ya teman-teman, tapi nggak berani terlalu banyak, jadi aku mau tambahin secukupnya aja nih, segini aja. Terus ini ada kerupuknya. Ini dikasih kerupuk sama emping. Tuh. Kayaknya makannya tuh harus dikremes. Sama kerupuknya juga. Tambahin bumbu kacangnya. Oh ya teman-teman, aku beli ini tuh di rumah makan Elizabeth. Jadi kalau di Bandung itu terkenal dengan yang namanya cendol Elizabeth. Dan ternyata dia bukan cuma sekedar jualan cendol doang, tapi dia juga ada jual gado-gado dan berbagai makanan yang lain. Nah, ini aku ada sempat beli juga ya, ini cendol Elizabeth yang dikasih buah alpukat. Ya teman-teman, tapi sebelum minum cendol ini aku mau cobain dulu gado-gadonya. Wah, ini piringnya sampai kepenuhan ya teman-teman. Ayo kita cobain. Makan yuk. Nah teman-teman, aku lanjutin ya makannya. Nih, aku mau makan pakai lontong. Nih. Ini sayur-sayurannya segar ya. Kelihatan ya teman-teman nih, ini sayur-sayuran yang sehat ya, dan itu campuran bumbu kacangnya itu pas banget, aku suka ya teman-teman. Dia tuh lumayan kerasa bumbu kacangnya ya.
Terus aku tambahin juga sambal, jadi ada pedes-pedesnya. Nih, aku lanjutin lagi. Ini tahu goreng. Kerupuk. Kerupuknya udah alot ya teman-teman, karena kalau kerupuk yang jenis ini tuh emang cepet banget melempem ya. Ini kol yang udah direbus, jadi ini tuh gado-gado itu nggak ada sayuran yang mentah kecuali ini selada ya, karena selada emang lebih enak kalau dimakan mentah. Kita lanjutkan. Lontongnya lagi. Timun. Ini kentang rebus. Wow, aku cobain yang banyak ya. Kita lanjutin lagi ya teman-teman. Sekarang aku mau tambahin lagi kerupuknya. Nih. Ini pakai telurnya. Oh.
pakai kerupuk. Nah, teman-teman, akhirnya kelar juga ya makan aku. Ini suapan aku yang terakhir. Dan sekarang aku mau cobain cendolnya ya, teman-teman. Nih. Ini dia es cendolnya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, kalau kalian ke Bandung terus bertanya es cendol yang mana yang enak di Bandung? Pasti orang akan bilang es cendol Elizabeth. Nah, ini dia cendolnya ya. Nih. Nah, teman-teman, sekarang kita cobain es cendol Elizabeth-nya ya. Nih. Segar ya teman-teman, habis makan gado-gado lontong, kita makannya cendol. Nah, sayangnya ini tuh alpukatnya nggak terlalu mateng ya, karena masih ada rasa pahitnya gitu loh. Nih. Ya. Ada pahit-pahitnya, atau mungkin karena waktu ngerok si alpukat itu sampai ke kulitnya banget gitu, jadi terasa pahitnya. Nah, ini sebenarnya ini manisnya udah pas, karena biasanya es cendol Elizabeth tuh nggak pakai gula pasir gitu, tapi dia pakai gula kayak gula Jawa gitu. Jadi ini manisnya itu pas dan cendolnya juga enak nih. Tapi sayangnya karena alpukatnya tuh ada pahit-pahitnya, jadi manis sama pahit tuh campur aduk ya teman-teman ya. Sayang banget karena alpukatnya nih. Tapi selain itu segar ya teman-teman. Nah, teman-teman, sampai aku terus ngabisin es cendol ini, aku mau kasih nilai ya untuk gado-gado lontong yang aku makan tadi. Itu kalau dari 1 sampai 10, aku mau kasih nilai 8, karena sayur-sayuran itu segar dan itu sehat buat kita gitu.
Tapi ya aku nggak terlalu suka dari gado-gado itu ya, bumbu kacangnya yang berminyak ya teman-teman. Aku nggak terlalu suka karena banyak banget minyaknya. Tapi memang rasanya enak karena sayur-sayurannya segar. Terus untuk minuman aku ini ya, aku mau kasih dia nilai 8 juga karena segar. Terus alpukatnya sebenarnya enak, cuman karena dikeroknya terlalu dalam, jadi kebawa dia rasa pahitnya. Nah teman-teman, aku mau terusin ini dan aku mau pamit dulu. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Dan jangan lupa support aku terus ya lewat video-video aku ini dengan cara kamu subscribe, like, dan komen. Salam sehat selalu buat kalian semua. Dadah!